Akibat dari membuang puntung rokok sembarangan, lahan dan tumpukan ban di Polbus Indonesia Mulia Indah di Kecamatan Alam Barajo terbakar. Beruntung api dapat dipadamkan sehingga tidak menyebar dan meluas. Lahan dan tumpukan ban bekas di Polbus Indonesia Mulia Indah di RT 19 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, terbakar pada Rabu 4 September 2024 sore kemarin. Lahan yang terbakar kurang lebih mencapai 250 meter persegi. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Doni menerangkan, berdasarkan informasi yang didapat oleh pihak damkar dan pemilik tanah, kebakaran itu diakibatkan dari puntung rokok dari seorang yang sedang melakukan pembersihan lahan tersebut. Kemudian setelah menerima informasi tersebut, pihak damkar langsung menuju ke lokasi dan api berhasil dipadamkan sehingga tidak merambat ke kawasan lainnya. Jadi berdasarkan informasi yang kami gali ke pemilik tanah, itu diakibatkan dari puntung rokok yang membersihkan di sekitar lokasi. Itu, alhamdulillah setelah informasi kami dapatkan dan anggota berdarah sini, kami segera dapat memadamkan terkait kebakaran. Terkait informasi yang sempat beredar bahwa yang terbakar itu adalah gudang minyak ilegal, pihak damkar menyebut akan melakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara itu, untuk memadamkan api, pihak damkar menerjunkan 2 unit armada dengan membawa 10 orang personil. Rudiansa, Jambi TV.